baru kali ini kita kayaknya ngegas bendera putih, guys. Selamat pagi. Hai semuanya, ketemu lagi bareng gua dan tim Judika Gaspol Mowak Mawik. Hari ini kita mau pergi ke satu tempat yang kita dulu udah pernah, tapi sekarang katanya musim hujan. Dulu waktu itu kita musim kering. Dan sekarang kita mau rasain jalur ini dengan musim hujan. Seperti apa keseruannya? Ikutin terus Judika Gaspol main di jalur Kotra Kopassus di Parung Bogor. Let's go. Mana motorku? Enggak ada motor. Di luar ya. Apakah kalian melihat motor saya? Di mana? Semuanya tinggi-tinggi. Kaki saya begini. Apakah kamu mengenal saya? Saya jadi ke penyanyi itu loh. Kali ini mode maling ya. Atau ini kalau lawannya apa ya? Diteken apa di mana nih ada yang kayak gini nih? Ninja. Oke guys, kita akan menggas dan kita akan langsung mengambil kelapa sawit untuk minyak goreng di rumah. Ikuti saya, ayo. Oke, selamat pagi semua. Terima kasih yang udah datang on time, Apik. Walaupun lupa beli nasi kuning. Datangnya berapa situ? Jadi sebelum kita mulai, kita absen dulu ya supaya besok-besok tahuan siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Doyok ya. Kenapa, Pak? Telat kamu. Banyak request, Pak. Banyak request. Usap 10, Pak. Usap. Hitung. Eh, Junto, Pak Kaposek, itu Pak Kaposek. 1, 3, 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ini baru kita. Mari ya juga, kan. Jangan main video dulu telat. Mau nyabrat ini, gue yang video ini. Aku kena bosap juga. Jam 12 nih. 3. Ini ada yang berangkat subuh nih tadi. Biar enggak bosap. 4. 8. 9. Pik besok jangan telat, Pik. Kita mau dengan telat. Jangan telat. Tadi udah enggak telat. Karena itu lagi kanit lu prepare kelamaan. Woi, kanit jam 6 telat ya. Datang awal prepare lama awal. Ini tadi Aheru. Coach. Heru. Usap. Main gantian. Enggak ada alasan. Itu enggak ada pasal alasan. Push up. Enggak ada pasal. Enggak ada pasal alasan. Mantap di grup. Baru datang usap tuh. Baru datang dia. Enggak sih. Ini susah telat nih. Enggak sih. Rupanya di sini. Oke, makasih udah datang on time dan udah pusap ya, ini jadi kebiasaan kita supaya nanti menghargai yang disiplin datang duluan. Jadi besok-besok siapa yang datang belakangan pusap. Gua dari semalam udah di Bogor nih. Enggak usah alasan. Ya lu belum. Apaan gua? Telatan mana? Udah jam 7 kurang ya di sini. Ya ngajar enggak baik nih kosnya. Jam 7 kurang. Ajarin enggak disiplin. Apa ini? Setengah 7 ngumpul. Bapak aja belum pakai baju, kalau Bapak udah pakai baju. Tapi saya udah di sini. Kita jam udah nungguin nih, jam 4 sini. Subuh udah nyampe. Ayo. Kita. Saya ngapain pakai baju? Jangan pikir di sini senior-senior, enggak ada senior. Enggak ada senioritas. Untuk kelancaran kita di jalan, di jalur dan supaya dalam lindungan Tuhan tidak ada kendala, tidak ada drama-drama kayak kemarin lagi harus gotong-gotong. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Udah selesai. Yo, ya. Gas kesiangan. Wow. Oh.
hari ini kita moge. Hari ini kita full aspal ya. Iya. Kelihatan banget tadi kebut-kebutan semua. Baru di aspal udah ada yang lepas rantai. Bensin bocor aku mah. Ada di jalur. Oke, kita makan pisang dulu. Ini ngemeng-ngemeng si 66 hilang di mana ya dia? Nah, mana 66? Nah, lipir dia kayaknya dia. Ya pura-puranya nyasar dan aspal aja masih ngelipir gimana? 66 menghilang, guys. 66. Yang punya yang punya tikum. Mana dia sih hitam itu? Dia sih menghilang enggak apa motor gua. Kita makan-makan dulu, disambut dengan hangat sekali di sini. Kalau enduro tuh nah, makanannya gini nih. Kayak di kampung nih. Ini. Ubi apa namanya? Di kampung. Muntul. Jadi teksturnya ini kelihatan sangat kuning ya. Ya dok ya. Dan ini enak banget. Bagus untuk protein atau untuk apa nih? Perkembangan otak anak atau anaknya nggak ada otak? Apa aja. Penting banyak-banyak makan buah gitu biar sehat. Oke. Okay. Ya. Terus kenapa dokter itu takut apel? Hah? Takut apel? Mana takut apel? Katanya karena apel itu bisa menyembuhkan segala penyakit gitu. Jadi musuh itu hoax berarti ya. Enggak, maksudnya tuh menyembuhkan segala penyakit mana ada apel. Yang penting kan buah-buahan. Maksudnya itu biar kita ternetralisir. Just content lah ya kata orang English ya. English speaking. Ngeri banget jalurnya dek ya. Hah? Jalurnya ngeri banget ya. Kalau si biru itu kalau di aspal kasihan. Kita mau cek satu-satu dulu ya. Ini dari apa? Dari jalur kondisi Roy aman? Tadi di aspal kasihan aja teriak-teriak si biru. Kenapa teriak? Ya dia kalau di aspal kan suaranya tinggi terus. Enggak bisa diturunin. Sama kayak orangnya. Hadir boy. Aman. Aman ya. Ini masih aman. Sampai pulang kita cek nanti. Keberangkatan dan juga kepulangan di jalur. Kita cek satu-satu. Ah, Bapak ini mah pasti aman. Apik? Aman semua? Aman banget. Aman. Jalur. Gua mau kasih tahu penghuni sawitnya di sini, Ninja Sawit. Nah. Siap. Kalau mau lihat tampangnya gimana Ninja Sawit ya beginilah. Selamat datang kan, tim Bang Judika sama Nakai FX85. Lah ini sawitnya. Ini positif anjing. Ini demi apa ya? Tadi penghuni sawit yang ini sawit. Kalau ini pencuri sawit. Kaget tadi gua makan ini pasangan ini guys. Lihat dulu nih. Ini menu kita disuguhkan teman-teman di sini di batalion. Ini pisangnya enak banget. Gila. Masih berasap ya, kan? Manisnya luar biasa ini. Ini hari ini setelah makan ini semua orang kelihatan manis. Makasih. Habis makan pisang ini semua kelihatan manis. Enggak ada asam-asam ya? Enggak ada. Doyok yang biasanya asam banget. Mana dia? Manis banget. Tadi nasi kuning kalah sama ini. Ambil bekel dia, weh. Manis bekel. Anak pengen dibudakin nah, ini ya. Kita kangen dari kampung. Pisang tuh banyak ini. Ini. Ini original. Konten kita hari ini tidak terampas ya, makan. Kulineran. Custom. Ini kopi udah 3 gelas. Ini kalau masak pisang, warnanya nggak begini, ah nggak enak nih, nggak akan manis. Harus hitam dulu. Nah ini ada gadung, buat kamu dong gadung. Ubi. Oke, kita ini dulu kita ramah-tamah dulu. Habis ini kita mau masuk sawit. Basah guys, ini bakalan melicin kayaknya nih. Kalau licin-licin banget, gua ganti motor nanti. Kan.
sudah mulai ada bunyi-bunyi. Apa itu nggak tahu. Mau lihat mana, Sin? Masuklah. Nah, ini parah ini. Aduh. Jalurnya mantep. Baru aja masuk udah hancur. Ini yang kalian cari kan? Aman? Situ. Kacau. Nih, ini katanya level 1. Masa level 1-nya gini? Satu-satu aja ini mah. Iya, udah angkat aja. Woi. Satu-satu aja. Numpuk ntar tuh, capek. Ini level yang paling susah dulu kan, Bang? Ini level paling susah habis ini dah. Habis ini pulang. Masa level 1-nya gini? Buset. Mau level 3 ini. Tuh. Oh, udah meninggal. Susah iki, susah. Udah lama nggak ngejalur, sekali ngejalur, mantap. Hoi, hoi. Susah itu, Pak. Udah nanjak licin lagi. Muter, nggak ada muter. Kita kesana aja yuk. Ini kayaknya bisa nih ya. Bisa, sama beres melipir kayaknya. Ini? Kayak kemarin, Om Nakai gitu. Kita di sini susah. Iya. Nggak minimal ini nih kita injek nih. Begitu nempel di sana hancur. Ini
samperin dulu aja ngepur. Ini 5 jam di sini. Kemana Farik, oi? Oi, mau kemana lo? Belum mau makan, udah mau makan aja. Buset. Ini mah dari sini startnya ini. Ini harus begini startnya. Wah, ngerusak jalur. Ngerusak jalur. Ah, rusak sama dia nih. Sampai malam. Turun dulu, bawa turun. Lagi. Oke, diriin. Naik lagi. Ya, turun dulu. Lagi turun. Dapat. Lu dari mana? Udah terus ini tadi, Bang. Oh, lewat juga lu. Mau nyang juga lu. Bisa juga lu. Nian tes balik lagi. Ya, enggak pelan aja, Bang. Bisa. Enggak aja, Bang. Bang, licin jangan digalakin. Itu. Ya, rumput aja rumput. Soalnya tadi ada becek di bawah jadi rumput jangan kotor. Ini sini aja nih bisa nih. Kayak. Nah, itu penontonnya yang tengkilnya tipis. Hah? Pipis. Si anjing lu. Lu pipis lagi lu. Nih monyet nih lihat nih tuh. Guys, nih kencing si monyet nih. Oh. Iya lu. Episode gak kemarin bisa. Juga lu di sini kencing. Berakin gua sih tadi pas begitu masuk. Yeah.
Lu kan kena sendiri lu kan, gara-gara kencing lu nih. Najis itu, najis harus mandi air suci itu. Aduh. Pak Pres ganti yang gas-gas aja. Enggak, itu lebih susah. Tinggi. Bawa pusing lagi anjir. Agak kok masa kesang. Mana ada? Lalu bawa aja lah ke atas. Lu yang bikin tuh ya. Dirasain dah tuh. Sini sini gua turunin aja kalau sini. Ke kanan ya? Hah? Ke kanan. Gua pegang dulu. Licin coy. Gua kan anti turunan gua. Yang mana tuh yang naik? Pelan, pelan. Itu, tangteng, teng, tangteng tuh. Tangteng. Hop. Awas lu, gua mau dari rumput. Jadi junior lagi. Ah, kita main di Hambalang aja yuk. Gak seru nih, gak naik-naik. Ya biarin, biarin, biarin. Gini aja gua. Kuda muka. Lagi. Jadi gini dah. Jadi gitu. Gitu. Kasih kuda-kudanya dulu ya. Oke, siap. Jadi bentar lagi anjing-anjingnya. Yang rumputnya jangan lupa. Soalnya kemarin mah lancar. Aduh. Mana mau lancar, kaki aja enggak nyampe. Udah tua nih, kayaknya harus berhenti ngegas nih kita nih. Udah.
sini aja dah startnya. Bisa lewat. Oh gitu. Iya, susah. Ini udah kebakar tuh. Oh, ininya lemnya, Bang. Oh, ada yang bilang kok. Kalau udah 45 itu bawaannya nafas juga udah beda katanya, agak berat. Udah 45. Lu gua tadi baru bilang, masuk apa? Tadi bilang di situ kan, Bang? Iya, 45 itu enggak ada apa-apanya jalur gini. Oh, tuh, beda lagi sekarang tuh, beda, beda. Kamera kamera nyala. Suaranya beda. Iya, 45 maksudnya. Karena gara-gara semua gini tuh ada bukti. Tadi kencing lu bilang bukan kencing lu, ada buktinya di kamera gua. Gua akuin itu iya, kencing gua. Kalau gua ngomong 45 enggak mungkin teman-teman gua tahu semua kalau gua tuh mau 45 mau 4, gua gas terus. Hah, gua gas terus. Tadi bilangnya enggak gitu. Gua tutup dulu. Tadi bilangnya udah 45 tuh. Aduh, udah ngos-ngosan. Mentang-mentang nanjak, enggak nanjak di sini. Tanjakan enggak nanjak. Ah, kalah sama lu tuh, dia langsung mengalihkan. Gua bilang kalau tanjak memang gua enggak nanjak tadi, tapi gua enggak bilang 45 gua ngalah. Oh, gitu. Gua gas terus. Terus tadi dia yang di situ apa bilang? Semangat. Enggak, lu tukang tipu. Dan itu terkenal di semua vlog ya kan, tukang tipu kan. Ini memojokkan gua nih. Gua di sini tuh enggak ada benernya. Lu enggak usah dipojokin, udah terpojok lu. Enggak naik pokoknya dia. Nih, lihat nih. Kalah sama Karto. Nih, gua enggak naik kenapa? Nih kencing dia nih. Nih kencingnya nih, tuh. Pipis. Hah? Pipis. Si anjing lu. Lu pipis lagi lu. Nih monyet nih, lihat nih tuh. Guys, nih kencing si monyet nih. Oh, iya lu. Episode kemarin juga lu di sini kencing. Ah, ada kencingnya. Gua yang jatuh di kencing gua sendiri. Gua lagi mogas, apa yang ngalir itu? Dari dulu ngencingin naik kerjanya. Dia tahu apa gua jadi kagok kena itu malah kena. Munyit nih, enggak salah. Bang, biar urusan yang lain kencing gua kan. Iya, kan lu ngambil naik, kiri, gua bilang. Naik. Aduh. Baik. Oke, lanjut. Wah, hidup dari tadi. Ayo, masih kelihatan nih. Tuh. Malah seru katanya, kita udah mau mati dikasih yang lebih berat lagi. Masalahnya abis ini mah gak punya tenaga lagi semua ini. Gua belakang, gua jalur melipir. Ah, silakan depan. Yuk, ambil suara jalur melipir yuk. Yuk, aku di melipir. Orang jangan. Bapak duluan. Yeah.
Susah ya. Mantap. Aduh, jalur, jalur, oh jalur. Bang, bang, bang. Masih pada di bawah. Ini bang. Nah, aduh, gua belum lah. Lu aja dulu. Gua mau makan aja belum ada tenaganya. Capek. Isi tenaga dulu. Capek, guys. Ada yang makan, ada yang mikir di bawah. Caranya gimana? Lihat-lihat yang di depan. Udah dilihat. Begitu ada yang maju jatuh, ragu lagi. Gitu-gitu aja terus. Tapi emang gitu kalau namanya gegas tuh. Ya gitu, enggak ada yang selalu berhasil, selalu lolos. Semua pasti mengalami yang namanya brauk. Giginya jangan pakai gigi dua. mana giginya? Gigi dua. Aduh. Dua itu mah, ini gigi satu. Empat. Makanya enggak naik. Jatuh yang atas ya. Gas, gas. Mainin gasnya. A few moments later. Lu kesasar langsung ke sini. Jadi tuh gini kan, gua kan di jalur. Cuman dipanggil sama orang tadi tuh, "Bang, minta tolong beliin bensin." Nyampe depan sini. Mau enggak mau ya kan? Mau enggak mau jadi mau gitu ya. Iya. aku tidak suka travel segala itu. Bentar. Baru kali ini kita kayaknya ngegas
bendera putih, guys. Angkat tangan tadi. Nanti wawancara ya itu Anto. Anto Roket. Bendera putih Bang. Nih, Anto Roket Apik tuh kasih bendera putih. Ya. Menyusul. Menyusul kemudian kami. Ini emang kalau kita lama nggak ngegas tuh berasa banget, kita juga skill nggak ada, skill berkurang, nyali berkurang, tenaga habis. Jadi kita menyerah hari ini. Jalurnya sebenarnya jalurnya apa ya, nggak terlalu ekstrim sih, bisa dilewati, cuman karena skill sudah habis, pokoknya kita lemah hari ini. Kita mau pulang kampung aja, kita mau ke Hambalang aja. Nikmat sekali main di sana. Bye bye. Aku nggak lari. Enggak, bensin. Tadi CRF itu naik yang abis standar. Memang keisi cuma 25.000. Gitu tuh. 15. Om cerita, Om kalau ada masalah cerita. Abis bensin aku tadi makanya keluar. Di jalan aja kita udah jauh yang aspalnya. Ini 15.000. Kayaknya jalan cuma 2 km deh. Aja ya biar enggak naik. Sengaja ya. Biar habis ya. Iya, biar habis. Tim trouble, masalah Om. Motor trouble. Kalau yang ini enggak tahu. Sasar. Kesasar. Oh iya. Enggak, kayaknya tadi kita bareng lah. Ini habis bensin. Habis bensin. 15.000 aja gitu sih. 15. Habis bensin sasar. Kita bawa stok motor trouble. Enggak cocok. Alasan. Oh, alasan itu. Ya kan? Habis bensin sasar, motor trouble. Jaga kondisi. Kalau iya. Kalau alasan tuh biasanya tim itu kalau melipir tuh alasannya bareng-bareng sama. Kalau ini beda semua. Beda. Emang ada masalah keluarga ya? Kenapa melipir? Banyak masalah keluarga. Enggak, tadi jalur melipirnya kan ada. Hidup ini udah berat. Jalur jangan terlalu berat lah kalau bisa. Dari jadi seimbang, jangan berat semua gitu. Enggak bagus gitu. Dari satu orang aja sih bensinnya 25.000. Kan berat. 15 sayang. Dia emang udah pesen 25.000 tuh untuk dua tanjakan. Dan tadi udah berapa kali ya? Iya, udah 4 kali ya. Tanjakan pendek dihitung. Next jangan ajak Om petarung lah. Nanti enggak ada nanti jalan. Ini dihitung. Kang, isi bensin berapa Kang? Bilang Kang. Kita udah lama enggak main, jadi sekalinya main langsung melipir. Melipir semuanya. Di mana tadi? Salahnya apa? Salah di mana tadi? Belum cukup jatuhnya ya. Salahnya udah lama nggak main yang pertama kan. Kemudian kalau dari skill menurun, tenaganya menurun, staminanya semuanya. Apalagi kita pulang lebaran ya, makan makanan mama ya emang udah lezat banget. Jadi kita jadinya down mental dan semuanya. Itu aja sih. Hey. Makan, jalurnya nggak ada, makan terus. Enak nih itu.